wabarakatuh, Leuwidahu. Selamat malam. Kali ini saya sedang jalan-jalan di satu kota yang begitu menarik nih. Mau tahu saya lagi jalan di mana? Tuh, di Cihideung. Nah, ini nih. Kita ini bertepatan dengan hari jadi kota Tasikmalaya. Cihideung ini jadi tempat yang unik selain Hajar ya, Jenderal Mustofa yang tempatnya seperti Malioboro. Ini juga Cihideung sekarang tempatnya sangat pangling sekali ya, beda dari yang sebelumnya. Banyak penataan lampu, nih. Ada khas Tasikmalaya nih, payung geulis nih, keren kan. Pokoknya kreatif sekali ya anak-anak sekarang. Ini ada juga nih, apa namanya? Kolom geulis, naklong, dan ini khas dari Tasikmalaya juga nih. Ya, kita jalan-jalan ya ke sana. Oke. Hebat ya, kebetulan waktunya udah malam banget ini, jadi tempatnya agak sepi, pengunjungnya mungkin udah pada pulang. Tapi kalau di siang atau sore hari pasti ini tempat ramai sekali karena banyak yang sekedar foto-foto, hunting atau sambil kuliner di sini ya. Banyak yang penasaran ke sini, buruan, tempatnya di Jalan Hajar atau di Cihideung. Apalagi yang di luar kota yang penasaran yang ke sini, langsung aja ke sini ya. Jangan lama-lama, oke? Pokoknya tempatnya pasti asik. Oke, itu aja dari saya perjalanan malam-malam kali ini. Terima kasih buat para penonton setia. Jangan lupa like, comment, and subscribe, oke? Terima kasih. Sampai jumpa di kami berikutnya, oke? Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, Raya.